POA. Berarti gimana tuh? Gimana ini? Bekerjanya di gimana? Lapisannya anti lengket nih, jadi aman digunakan untuk produk makanan. Segi bahannya lah ya. Nah, dari segi bahannya bagus kalau itu ya? Lapisannya anti lengketnya itu. Oh, jadi nasinya enggak lengket. Sobat Gama 26 Pekalongan, kembali lagi bersama saya Alisa Pertama dan dua teman-teman saya, yang satu Jenny, yang satu Kevin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Meijigo Miyako. Miyako lagi pada kalam ini Miyako ya. Oke, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Meijigo Miyako yang sebelumnya udah pernah kita bahas sebelumnya. Pernah berkali-kali ya. Oh, tapi nanti, ini seri apa nih guys? Yang belum teman-teman Sobat Gama 26 Pekalongan yang belum nonton video sebelumnya, nanti kita channelkan di sini. Nah, langsung capcay ini Mbak Kevin dan Mbak Mas Kevin dan Mbak Cini. Ya. Langsung kita buka aja yuk. Unboxing aja ya. Dulu ke tapi sebelum itu, bagi teman-teman Sobat Gama 26 yang belum apa ya, yang dipencet nanti oke, langsung saja kita unboxing. Kita lihat dulu dari luarnya. Ada tulisannya Miyako MCM 838. Pastinya. Dengan big capacity 2,2 liter. Terus apa pancinya itu lapisannya non PFOA. Apa itu non PFOA? Sudah lulus uji, jadi aman digunakan untuk produk makanan. Berarti kita nggak perlu khawatir lagi ya. Nggak perlu khawatir dan tentunya pasti sudah menggunakan termostat. Jadi nasi hangatnya itu supaya stabil arus listriknya itu. Oh gitu, jadi mencegah nasi biar nggak kering. Hah? Apalagi? Dan ya, betul! Keren, emang Miyako yang terbaik ya? Di sisi sini ada 3-in-1 ya. Jadi bisa nana menghangatkan juga sekaligus. Sama ini, 3-in-1. Mengukus juga. 1, 2, 3. Kok bisa pas ya? Iya. Cocokologi ya? Istimewa sekali ini. Terus menggunakan tonjolan. Apa itu tonjolan? Pencet buka otomatis. Gitu. Buka aja langsung daripada kita penisirin kamu. Langsung aja yuk kita buka yuk. Mungkin teman-teman di rumah pada penasaran ini yang apa seri ini apa. Ini alat seadanya aja lah. Yang penting bisa kebuka. Sepertinya prepare sekali ini Mas Kevin. Seperti biasa ada styrofoamnya. Kalau di sini biasanya nyebutnya gabus. Ya, kosong ya. Ini udah nggak perlu kita buang aja. Biasanya juga ada gabus di air Mas. Oh bukan, itu gabus ikan. Ikan lagi ya. Ikan itu gabus itu bagus untuk pasca lahiran itu. Betul. Saya tahu ya. Ikan gabus. Bapak bisa. Mana saya tahu ya, saya belum pernah lahiran Bapak. Ngomong ini ada dua varian. Warnanya cantik ya Bapak ada ya. Hijau sama hitam. Sama hitam. Langsung aja tarik. Teleleng. Ya. Kamu sini. Iya, kamu blokingnya aduh sana kemari. Ini hitam ada. Wah, cantik ya. Ada bunga-bunganya flower. Flower. Hijau dengan garis-garisnya. Ini yang tadi aku bilang magic tonjolan itu ini. Oh, yang ini. Oh, otomatis ya Pak ya. Kita enggak perlu repot lagi ya. Bisa langsung klik, langsung kebuka. Ting gitu. Kita lihat ya dalamnya. Pengukus. Ukur. Pancinya. Ada gelas ukur takaran. Takaran buat ini ya berasnya ya. Takaran sih. Takaran buat apa Mas Kevin? Bisa buat beras, bisa untuk buat air. Buat airnya. Juga. Oh. Terus ini pancinya yang menggunakan ini lapisan juga bisa buat lengket. Apa nyerok? Gabus juga ya? Bukan. Iwak ikan gabus ini besar. Sadarlah Aldi. Aldi sadarlah. Sudah ya, udah kosong semua. Ini pancinya ya, wah, itu udah habis banget ya. Di sini juga ada takarannya juga ya di sini ya. Jadi nggak usah bingung-bingung. Mau full sekalian 2,2 liter dipakai juga nggak apa-apa. Gede juga ya 2,2 liter ya. Nih. Nah, tadi ada apa namanya? PFOA.
Berarti gimana tuh? Bekerjanya di gimana? Di lapisannya anti lengket nih, jadi aman digunakan untuk produk makanan. Sgibahannya lah ya. Dari sgibahannya bagus kalau itu lapisannya anti lengketnya itu. Oh, jadi nasinya enggak lengket di pancingnya lagi ya. Jadi bisa gampang dicuci. Kayak kamu sama dia selalu lengket kan. Asik. Nah, ini teman-teman sobat Gama ya. Bisa diperhatikan ini. Ini yang PF apa itu tadi? Lapisan anti lengket. Lapisan anti lengketnya ya. Sudah terdapat di sininya. Kemudian ini ada apa lagi? Pengukusnya, pengukus. Centong sama sini ada pengukusnya. So pasti ini ada kartu garansinya, yang garansinya berapa lama, Mas Kevin? 1 tahun. Oke. 1 tahun garansinya. Ada tambah lagi 5 tahun untuk elemen pemanasnya. Elemen pemanasnya 5 tahun. Wah, kita bisa menggunakan banget ya. Kalau misalnya rusak langsung aja ya, bisa langsung hubungi customer. Berarti bukan Dragon Ball aja yang punya elemen ya? Enggak dong. Oh, bukan elemen api. Oh, elemen itu apa ya? Jadi elemen pemanas. Mau di coba? Ya, boleh. Kita coba boleh, ya, boleh, guys. Langsung kita coba. Tapi nggak ada nasinya ini, Mas Kevin. Oh iya, ngomong-ngomong nggak ada nasinya ya. Ya, kita uji kepanasannya dulu. Panasannya. Nggak apa-apa, biar ngerti panasnya gimana, biar teman-teman bisa tahu. Ini tombol cooknya ke bawah biasa. Iya ya, langsung aja ya, langsung klik ke bawah. Biasa, langsung nanti masak. Kalau udah matang, langsung otomatis ke atas. Klik, otomatis ke atas. Wah, simple banget ya kalau pakai Miyako ini, udah gede, bisa buat keluarga besar. Simple lagi, langsung otomatis. Oh, ya, semua. Ada ini apa namanya? Apalagi, Kak? Uap. Oh, buat uapnya ya. Biar keluar semua. Kalau enggak gitu, ada kalau uapnya, masak. Itu nanti nasinya benyek. Oh, gitu. Masak sini kok agak ngomong kok hilang. Agak nah, lembek gitu ya. Lembeknya. Jadi nanti apa airnya embun-embunnya itu jatuh ke nasinya. Berarti gitu. Ini juga bisa buat bubur ya, Mas? Bubur? Bisa ya. Juga dong. Bisa juga sih sebenarnya. Tergantung takaran airnya. Airnya banyakin ya. Airnya iya, betul. Ada lagi satu kelebihan. Ini apa ada apa namanya? Pembuangan air. Pembuangan air. Fungsinya? Jadi ketika dibuka ini. Nah. Oh, langsung. Oh iya benar, airnya langsung tumpah ke sini semua ya, nggak tetes-tetes ke sini-sini. Oh iya benar ya. Bisa dibuang juga nanti, tinggal pencet aja push. Oh buang, gitu. Wah, simple banget lagi. Ya, membantu banget kita gitu ya. Ini ngomong-ngomong udah panas ini, Mas. Udah panas ini pasti. Wah. Langsung aja kita cabut. Coba. Jenny. Jenny. Mek dong. Saya yang ditumbalin ya, Bapak ya. Ya tidurnya apa dipegang aja panas nggak coba. Oh ini hangat nggak sampai ini, panas ini Jenny ini belum di Jenny ini belum dipegang ini udah dipegang Bapak belum ini ada ini masih ada tetesnya ya ini panas kan ya tuh udah hangat gitu ya karena ini nggak ada nasinya ya ini juga styrofoamnya panas ini iya panas iya ada lagi yang mau ditanyakan. Warnanya apa aja nih? Tadi dua warna. Warna sama ya. Hitam hijau. Sama yang suka berwarna, yang suka ya natural, black. Netral ya. Black gitu. Ya. Wah, cantik ya warnanya ya, bisa ada dua pilihan. Jadi teman-teman kalau misal mau milih hitam bisa, hijau bisa, cantik-cantik semua. Mas Kevin, barangkali ini sobat kemeduanan bakalan nanya ya. Ini dayanya berapa sih kalau penanak nasi ini? Penanak nasi ini dayanya cuma 450 watt. Enggak gede amat ya. Untuk menghangatkannya sekitar 70 watt. 70 watt. Misal dia udah matang jadi nasi, pasti kan butuh penghangat. Betul. Cara dihangatin? Iya. Kasian banget sih kamu. Apa sih? Belinya di mana, Bang? Ah, ini langsung nih. Admin magang langsung saja. Langsung aja datang ke di mana? Langsung aja datang ke toko Gajah Mada di Jalan Gajah Mada 26 Pekalongan. Nah, kalau harganya online-nya mana online-nya? RREGM26. Kalau harganya sendiri Pak gimana Pak? Harganya berapa?
Ini kalau pas promo sih bisa di bawah 300.000. Murah banget ya, udah ukurannya gede, simpel, murah lagi. Ayo langsung tidak aja teman-teman langsung pilih Miyako, beli di Gajah Mada Elektronik. Mantap. Jadi harganya 300-an ya. Kurang lebih 300.000-an udah dapat Magico Miyako ini NCM 838 ya. Kapasitasnya 2,2 liter. Ingat sih. Ingat Miyako? Ingat Gajah Mada? Boleh lah. Mungkin itu saja dari kami ya teman-teman Sobat Gawat 26. Barangkali teman-teman Sobat Gawat 26 Pekalongan yang ingin kita review apalagi. Tenang aja, kita barangnya di sini banyak. Bisa request. Kita masih banyak. Ya, jadi teman-teman Sobat Gawat 26 silakanlah bisa di komen. Nanti kita akan kabulkan satu persatu. Iya, bahas bareng Jenny dan Pak Aldi juga. Mas Kevin. Mungkin untuk saya, dari saya, Aldi siapa pertama pamit? Saya Kevin, Pak. Saya Jenny pamit. See you next video. Daaah.